Oke. Wow, apa kabar Jenny? Baik. Kelihatan cantik hari ini. Luar biasa. Selalu. Beginilah biasa. Oke, Jenny. Nah, pertanyaan saya adalah sudah berapa lama diperkenalkan Jenny? Berapa lamanya? Sampai lupa ya berapa lamanya. Tapi saya mulai. Pakai Lisa Gending sih dari 2014 Desember 2014. Oke, jadi perkenalkan siapa itu yang berdua itu? Chris. Siapa ya? Iya, yang pakai baju putih itu tante saya. Tante. Tante siapa tuh? Tante Sylvia Nerayu. Oh Sylvia. Yang sebelah sana. Kakak saya. Kakak. Oke. Okay. Saya ingin tanya ya. Ini gambar-gambar dulu ya. Tapi waktu dulu juga sebelum bisa gini juga rajinnya memaksa orang foto kan. Sampai sekarang. Oh. Ini kapan ambil fotonya yang kuning? Yang baju kuning itu waktu mau acara di kita acara Isagenik di Dharma Wangsa Hotel. Oke. Oke. Itu sebelum masih di Pak. Sebelum masih di. Iya, sebelum masih di ya. Oke. Shandy, pertanyaan saya ya. Waktu dulu juga kita lihat dia Shandy ini kan seperti diva ya, rajin foto dan apa ya, memang cantik waktu itu. Kenapa? Kenapa tertarik ingin mencoba perasa gini? Dan siapa yang memperkenalkan perasa gini? Pada awalnya sebenarnya yang memperkenalkan tidak ada. Saya mencari produksi. Karena memang dari dulu saya suka mencoba produk. Terus setelah melahirkan anak yang ketiga, coba lagi produk, sudah mempan tau. Sudah nggak mempan dengan produk-produknya. Mempan itu apa? Tidak berhasil ya? Tidak berhasil. Tidak efek. Oh, oke. Okay. Tidak berhasil lagi, Pak. Tidak efek, Pak. Tidak efek. Dan mungkin pikir saya apakah anak ketiga dan saya harus berpasrah pada nasib gitu. Mungkin anak ketiga saya harus menjadi istri yang baik mungkin. Selama ini apa? Oke. Jadi saya ingin tanya sebelum bisa gini, apakah Shandy tetap rajin seperti sekarang untuk nge-gym? Dulu memang waktu belum bisa gini juga saya olahraga, tapi mindsetnya yang salah, Pak. Jadi saya olahraga itu untuk saya mau memuaskan nafsu saya. Nafsu kelaparan saya. Kelaparan. Ya. Makan pengen makan ini orang Manado kalau nggak tahu makan itu bukan orang Manado. Oh gitu. Apa kena Manado? Negara setan juga. Itu bahaya Manado. Makan pisang goreng aja, pisang juga pisangnya, pisang apa tuh pisang dengan sambal itu Pak? Ya pakai sambal. Bahkan chef juga pengen saya coba dengan sambal. Oke, Shandy bagi tahu ya, perjalanan di Isagenik 4 tahun, apakah perubahan-perubahan yang Shandy sudah alami di Isagenik? Oke, waktu kenapa di Facebook juga kemarin di status saya bilang saya bertemu dengan saya pakai Isagenik dan saya sukses itu dari hasil kebohongan saya. Jadi mana Kelvin itu kan sebenarnya pelit Pak. Jadi istri mau jadi istri pengen transformasi untuk ke anak yang ketiga udah nggak boleh nggak usah udah nggak ada produk yang bagus katanya. Jadi saya memang benar-benar cari dan saya share siapa yang punya produk bagus saya pengen coba dan untuk yang terakhir kali itu jadi saya kalau saya pakai produk ini saya tidak promosi berarti saya sudah bernasib body Manado besar-besar. Oke. Ya. Terus waktu saya bawa pulang Isagenik
hanya dapat untuk 2 minggu. Oke. Dan 2 minggu itu harganya di 2.400.000. Oke. Jadi kebohongan saya adalah waktu saya bawa pulang, kata suami, itu apa? Enggak, produk murahan kok, cuma 500.000, pakai buang, kalau enggak berhasil enggak apa-apa gitu. Oh, oke. Okay. Jadi ternyata 2 minggu itu timbangan kok enggak gerak ya Pak ya. Tapi saya senang karena ternyata saya bisa dipuji sama suami. Enggak bergerak timbangan. Enggak bergerak tapi dipuji. Dipuji. Dipujinya? Kok ada kesetek singser. Singser. Tahu singser. Oke. Yang kesetek. Oke. Jadi pas oh iya ya, kok nggak turun tapi kok ini ya apa? Ship. Terus aku call Ko Johannes lagi. Ko Johannes yang sebenarnya ngasih saya solusi. Oke, okay. Saya kasihan dengan Ko Johannes. Oke. Karena itu ya. Tapi sekarang saya lihat kapan suami mulai menggunakan produk Isagen. Setelah saya pakai Isagen 2 tahun itu kan saya sudah ada 1 tahun setengah sudah mulai ada transformasi. Jadi transformasi saya dari Desember ke bulan Maret itu. Itu 10 kilo. Turun 10 kilo. Maret, April lah. Terus saya lanjutkan lagi turun 13. Full-fullnya itu 15 kilo, 6 bulan. 6 bulan 15 kilo. Tapi kan sering orang bilang produk-produk kesehatan begini ya, sesudah 1 tahun, 2 tahun kita lihat mereka kembali ke pangkalan lama gitu. Kembali ke pangkalan. Tapi kalau ini Shandy udah 4 tahun ya, 4 tahun masih bermotivasi, bersemangat dan punya gizi yang baik. Konsumsinya gimana? Masih tetap sama atau ada perubahan? Programnya yang saat ini, program yang sebelum turun banyak itu, saya memang lebih ke program makanannya yang di cut, yang seperti gorengan. Oke. Nah, untuk program pemakaian Isagenik sendiri pun dari dulu sampai sekarang tetap sama. Sama, tetap sama ya. Oh, oke. Okay. Sekarang saya ingin tanya ya, ini pertanyaan ini penting nih. Di antara suami dan istri, siapa yang lebih orang bilang apa ya, lebih agresif di Isagen, makan produk Isagen ini, Kelvin atau Shani? Sama sih Pak ya, cuma perbedaan antara saya dengan dia kan di ukuran. Size, proteinnya. Ukuran proteinnya. Oke. Tapi kalau gilanya pengen nyoba Isagenik ini sama ya. Gila. Oke. Okay. Dan ini pertanyaan yang paling penting ya. Ini selalunya untuk pasangan suami istri yang berada di Isagenik ya. Waktu Kelvin menang Aisa Body Challenge, dia dapat $5,000 yaitu sampai dengan 66 juta ya. Total 75 juta. 75 juta. Yang habiskan uang itu Kelvin atau Sandy? Langsung habis di sana. Ya, dia langsung habis di sana. Langsung habis di New York. Oke. Okay. Kenapa? Setiap itu dan begini ya. Teman-teman yang datang sharing juga, apakah mereka juga punya peluang untuk memenang uang sebesar itu? Betul. Sangat. Karena Isagenik ini kan dia bukan sebagai doping tapi lebih mengatur. Jadi sebenarnya tuh yang ada tuh mindset kita yang harus diubah. Mindset kita. Ya. Kalaupun kita pakai Isagenik tapi kalau mindset kita nya salah, ya sama aja gitu loh. Tapi aku juga menyadari bahwa
usia ini kan makin makin bertambah. Jadi kita jangan pede dengan bisa kok normal, bisa kok secara kita ngatur sendiri. Aku sudah berapa kali mencoba seperti itu dan ternyata untuk diriku sendiri, untuk Kelvin sendiri pun butuh bantuan dan pun bantuan itu pun kita harus tahu yang tepat. Ya, pertanyaan terakhir, Doni. Kalau saya tanyanya, Pak, kalau olahraga berapa jam per hari? Saya tanya itu, Pak. Yang ditanyakan itu, Pak. Soalnya itu jam pagi itu saya kalau saya call jam 6, ya, saya sudah di gym, nah itu. Kalau pulangnya saya jam 10, saya masih di gym. Gitu, Pak. Satu hari berapa jam, satu minggu berapa kali? Sebenarnya normal ya kalau kita semakin usia otomatis kan semakin stamina gitu pasti lemah. Tapi apa yang aku rasakan dulu sebelum pakai Isagen itu saya pakai produk protein terus suplemen apa gitu. Tapi itu cuma hanya bertahan untuk latihannya 1 jam sampai 1,5 jam. Dan setelah saya pakai Isagen ini justru energi stamina itu lebih apa ya slow tapi di saat kita mau latihan menjadi energi tapi di saat kita diamkan ya kita pun nggak akan merasa capek atau apa gitu. Stabil. Ya, Oke. Yang terakhir ya ini dari itu terakhir dari dia ya. Di sesudah berada di saat ini sudah 4 tahun. Shani sudah jalan-jalan atau wisata bersama Isagen berapa negara? Kalau ke Amerika 2 kali. Ke Amerika 2 kali bersama Isagen ya. Oke. Apalagi menuju Kamalan di Malaysia. Ya. Sampai setiap kali Shandy bilang saya mau ke Malaysia, saya terus beli tiket pesawat ke Indonesia. Tarikan diri. Dan yang sangat saya berterima kasih dengan Isagen ini adalah bukan saja saya dapatkan transformasi dari fisik saya, dari kesehatan, tapi kalau melihat dari ekonomi pun, ya